Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adan Tete. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pembelajaran hari ini yaitu mengenai melafalkan Quran Surah An-Nas beserta artinya. Nah, sebelum kita melafalkan Quran Surah An-Nas beserta artinya, mari kita tepuk Quran Surah An-Nas terlebih dahulu. Adan Tete ingin tahu? Mari kita simak. Tepuk Surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surat ke-114 dalam Al-Quran. Jumlahnya 6 ayat diturunkan di Mekah atau yang disebut Surah Makkiyah. Jumlahnya 6 ayat diturunkan di Mekah atau yang disebut Surah Makkiyah. Yes. Nah, seperti itu, alhamdulillah. Nah, A dan Tete, sekarang mari kita lafalkan Quran Surah An-Nas beserta artinya. Tapi agar A Tete lebih mudah untuk menghafal, mari kita hafalkan dengan cara menggunakan gerakan. A dan Tete ikuti Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbinnas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikinnas, raja manusia. Ilahinnas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wannas. Dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim.